Selamat datang di Keluh Season 2. Kali ini gue bersama seorang teman yang kalau gue DM tuh obrolannya nggak pernah selesai. Kayak misalnya kemarin dia sakit, nunjukin obat. Emang ini isinya kemiri ya? Hah? Kemiri ini isinya. Ke kanan kayaknya deh. Ini bener. Wah. Jadi dia nunjukin obat. Terus gue bilang, obat apa sih? Oh, waktu lu sakit. Dan masih tau gue sampe sekarang. Jangan kasih titik. Jangan kasih titik dong di obatnya. Terus dia jawab apa, abis itu udah conversation kita. Jadi gue jawab apa sih waktu itu? Gue lupa. Gue juga lupa. Karena gak tau kenapa. Apa sih waktu itu? Gue lupa. Pertama kali kerja sama dia, kok gue sayang sama orang. Bukan karena dia ganteng. Enggak lah, jangan bohong lah. Tapi karena terlalu apa ya, dia adorable aja gitu. Ya cewek-cewek juga banyak pasti yang ngerasa bahwa mana sih Danang? Mas ini juga dulu. Ntar gue lagi nyari Danang. Durable. Danang. Nah. Baru ngeluarin album ini. Ada di Spotify. Oh iya. Gue jawabnya. Ada kan? Gue jawabnya itu ligamen jakun. Itu ligamen jakun. Ya kan? Apa gitu? Obrolan apa gitu? Enggak. Kayak doanya tulus tapi tetap ada. Gue gak ngerti deh hubungannya. Complicated gue sama yang ini. Itu dah. Ada yang ada di Tawicaksono yang baru ngeluarin mini album di Spotify, yang albumnya lagu-lagunya gue udah denger semua. Yang track 1, 2, 3 Jaim, track 4 yang lebih blues, yang bawa kata-kata almarhum bokapnya pernah ngomong usahain aja itu dulu. Itu track 2. Hah? Itu track 2 yang almarhum bokap orang gua. 1, 2, kan gue hafal, gue yang nulis listnya itu. Kok bisa sih Ta, lu ganti Ta? Kok lu ganti sih? Emang gue gak? Siapa yang gue? Sorry. Pokoknya yang paling dipromoin itu apa judulnya? Yang pertama kan harusnya bersama. Harusnya bersama, abis itu jangan itu pilih dia, aku. Enggak, dia tak mau. Ada dia tak mau nomor 2. Dia tak mau kan yang lu texting kan, yang lu ngechat. Itu kan almarhum, yang kata almarhum bokap itu. Yang ketiga jangan pilih aku. Jangan pilih aku. Terus? Keempat tuh. Bongkar kok nggak itu. Itu kan Iwan Fals. Lupa gue. Apa yang keempat ya? Ada 5 lagu lu. 6. Yang keempat itu Blues 2. Oh Tunggu Aku. Tunggu Aku. Nah di urutan gue, nomor 2 itu si Jangan Pilih Aku. Kalau playlist ya? Iya playlist itu ya. Gue nggak tahu deh. Iya itu yang si itu. Ya gue, ya mana aja lah yang penting didengerin. Gue dengerin. Lagunya, apa ya? Apa sih Ta yang bikin lu nulis lagu itu Ta? Lagu-lagu yang itu mana? Lagu-lagu itu coba dibedah satu-satu deh. Ya, gue penasaran soalnya kalau di Jangan Pilih Aku kok kayak lu butuh beanbag tambahan. Enggak. Dan lu duduk di sini. Enggak, lu panggung aja, lu panggung. Kita ngomongin gitu enggak boleh. Boleh enggak? Enggak gitu enggak boleh. Enggak, lu di sini gua terus dari belakang. Tapi gua enggak ada kemungkinan. Gua enggak ada kemungkinan. Wah, keren sekali kamu sutra. Enggak, kayak misalnya lagu Jangan Pilih Aku. Itu kan ceritanya tentang apa, lu sebenarnya udah punya pasangan? Bukan, itu cinta. Bukan. Cinta nih, tepat kita pada waktunya. Ya, kita beda satu-satu. Yeah, okay. Harusnya bersama tuh. Harusnya bersama. Harusnya tuh kita tuh bisa bareng-bareng gitu. Cuman karena mungkin karena gue egois atau gue pride-nya ketinggian. Jadi gue gak berani ngomong kayak gue tuh pengen sama lo gitu. Ah gitu. Mungkin ya. Terus, kok mungkin? Iya kan ini kan fiktif ceritanya. Fiktif? Iya. Ada kecoanan. Wah, kaget gue. Wah, berubah jadi buaya. Waduh. Beneran fiktif, Ta? Fiktif. Waktunya bersama. Harusnya waktunya bersama sama azan. Harusnya bersama. Buka itu. Harusnya bersama fiktif. Fiktif. Wah, gue malah ngerasa ini bagian yang mana nih? Bagian mana yang dihidupnya Dikta? Karena... Enggak, itu... Ya itu cerita dari gue juga, terus ada yang fiktif juga. Tapi kebanyakan sih dari track sampai 1 sampai 6 itu yang cerita gue tuh 6-6-nya sih. Ya emang harusnya gitu sih. Yang pakai biola itu apa ya? Selo, pakai selo. Selo. Itu yang harusnya bersama. Itu harusnya bersama. Iya. Itu beneran enggak nih serius nih, fiktif. Enggak, itu ya itu cerita gue. Cuman gue bilangnya fiktif aja gitu biar enggak ditanya-tanya, males kan. Iya. Iya sih. Jangan pilih aku. Kalau jangan pilih aku juga itu ya maksudnya itu
cerita dari ketidakpercaya dirian seorang laki-laki. Hmm. Eh, jangan sama gue deh, ntar lu gak happy lu gitu. Bener-bener. Nah itu lu kayak ada cewek suka sama lu gitu. Hmm. Udah dekat, udah cocok, terus lu push away gitu kayak... Enggak, lu... belum tentu cocok tau. Belum tentu dekat, belum tentu cocok. Masa belum tentu dekat, belum tentu cocok? Cocok? Belum tentu. Dari tulisannya? Jangan pilih aku. Maksudnya, aduh jangan deh gitu. Iya, siapa nanti... tahu ceweknya kayak udah cobain dulu yuk gitu. Misalnya, enggak deh gue gak pede ah gitu. Kan udah kayak gitu. Lu gitu gak? Mungkin. Ah lu gila lu tak. Mungkin, mungkin. Orang kayak lu masih ada gak pedenya tak? Kata siapa gue kayak? Lu mau ke Bali, lu snorkeling, gue berak di gunung. Apa? Oh iya, ada hubungan ya. Danang boker di gunung, di ranting-ranting. Ceboknya pakai ranting. Pakai air sama daun ya, tak? Enggak. Gatel lo itu selit gue malamnya. Gila lo. Itu beruntus kan? Abis itu dia kesel, dia ngancurin wastafel. Enggak. Iya kan, lo kan ngancurin. Enggak, lo ngancurin wastafel. Enggak. Enggak lo pas enggak tahu. Enggak, itu hari pertama gue ngancurin wastafel. Ya sama aja. Entar dulu, dengerin dulu. Itu berarti sih... Lu tuh masih ada gak pedenya, tak? Lu, lu. Ini kayak cari-caritan ini. Ya emang kenapa kalau nggak semua orang tuh nggak pede, tau ada nggak pede? Ini nggak masuk akal. Lo gue tanya nih, bang, sorry nih bang, semuanya bang, masuk akal nggak orang kayak dia nggak pede nih? Masuk akal. Masuk. Masuk. Hitler aja nggak pede kok, sama obat, sama racunnya dia, makanya dia cobain ke orang ini dulu kan? Sih iya kan? Ya. Hitler loh. Gue ya. Apa yang ngebuat lo nggak pede? Tak? Ya guanya. Gua ngerasa belum ada di mungkin yang bikin gini-gini. Menurut gua ya ada korelasinya orang yang perfeksionis sama ketidakpedean. Menarik ya kan? Lo perfeksionis nih artinya kan lo pede dong. Kalau perfeksionis tuh kayak wah gua harus begini-begini. Tapi di sisi lain ketika lo perfeksionis, lo ketidakpercaya dirian lo akan besar juga gitu. Mungkin itu terjadi di gua. Oh, lu hakim ter perfeksionis ke gue sendiri ya gitu. Gue nggak mau, kan? Gue nggak mau jadi versi terburuk buat dia gitu misalnya. Kalau ntar sama gue, tapi kalau gue masih ngerasa kayak, aduh, gue kayaknya nih masih belum bener atau belum oke nih, gue nggak pede jadinya gitu. Jadi gue memposisikan gue sebagai produk. Wow. Ngeri ya. Ngeri loh. Jadi lu selama ini berkelana tuh untuk membuat lu pede. Membuat berkelana, lu lebih pede. Ya berkelana dalam urusan karir, percintaan. Iya, itu kan gua kan sendiri apa enggak? Gua kan gua belajar banyak aja gitu. Gua mempelajari semua hal. Sampai akhirnya gua ngerasa cukup tadinya gua mikir sampai gua ngerasa cukup berisi untuk mengayomi orang lain. Ternyata itu gak akan pernah cukup. Karena harus ada gitu. Yang lo korbanin? Atau enggak, lo berikan? Enggak. Bukan, karena semakin lo lapar, semakin lo pingin tahu semuanya, semakin gak puas lo. Puas, definisi puas. Maksudnya puas kok, ini kayak misalnya ya gue. Iya. Misalnya gue pengen, nanti gue pengen punya, misalnya ya, gue pengen punya pasangan ketika gue udah berat badan gue 263 gitu, misalnya ya. Udah 63 berat badan gue. Wah, udah 63 berat badan gue. Tapi pas gue ini lagi, misalnya pas gue ngaca, kok kayaknya bagusan pas 65 ya gitu. Atau itu akan kenapa di 63 misalnya gue gak puas, oh 63 plus setengah deh gitu. Ya maksud gue orang yang selalu lapar sama itu gitu. Setelah gue sadarin. Lapar sama? Lapar sama keingintahuan dan karena gue, mungkin karena gue profesionalis juga kali gitu. Jadinya gue kayak ya nggak puas-puas gue gitu buat explore diri dan tapi tujuan gue mengeksplor diri ini supaya bisa membuat orang lain happy sebenarnya, bukan karena gue pengen orgasme sama diri gue sendiri ya gitu. Gue pengen orang kalau ketemu gue jadi happy karena misalnya gue mempelajari menjadi seorang debt collector gitu. Gue akan pelajarin tuh debt collector. Selama gue belum mahir jadi debt collector, gue gak akan happy. Tapi ketika gue udah, kan gue misalnya ada orang nih, tak, gue utang gak dibayar-bayar lagi. Oh serius? Gue bisa loh, cincin yuk. Gitu. Happy kan dia gitu.
Nah, gue happy tuh kayak gitu. Oh, happiness lu adalah melihat orang lain happy gitu. Itu ternyata gue. Oh. Jadi gue kalau dibilang ah duit ini segala macam, iya memang duit sih, duit bikin orang happy ya semua. Tapi kalau duit lu banyak orang sekeliling lu nggak happy, gue nggak ngerasa happy tuh gitu. Mendingan ya udah deh, gue ya gue happy kalau orang sekeliling gue happy gitu. Bagi-bagi aja. Gitu. Kalau happy, lu membuat orang lain happy membuat lu happy. Kalau misalnya udah nggak ada orang lain gitu, lu sendirian misalnya, lu benar-benar jimbon. Gua harus share. Membagi ya. Gua harus share karena gua bisa gila kalau gua happy sendiri. Oh. Gitu. Gua nggak bisa kayak gitu. Jadi gua ketika gua punya sesuatu atau gua happy dengan sesuatu, gua harus share ke orang. Gitu. Manis amat sih lu. Apa? Manis amat sih. Mainnya. Coba. Ih, manis amat sih lu tuh. Bukan manis, itu gua tuh happy ngeliat orang, ekspresi orang happy kayak ih, dia happy loh gitu. Gua suka. Itu nah itu gua suka tuh. Oke. Okay. Suka gua. Suka. Makanya di jangan pilih aku mungkin ada salah satu bagian dari nah, lu pengen memberikan yang terbaik. Itu di gua mungkin gua di level yang gua enggak pede, gua takut nyakitin atau gua takut tidak bisa membuat dia bahagia. Jadinya gua kayak jangan deh. Lo cari yang lebih baik. Lo cari dulu, lo ini dulu deh gitu. Karena lo ntar sama gue, kayaknya sih feeling gue lo gak akan happy nih gitu. Udah. Pernah kejadian gak beneran orangnya gak happy ternyata, padahal dia yang pengen? Pernah lah. Pernah dong, pernah banget gitu. Terus akhirnya? Ya, enggak maksudnya akhirnya dia mengakui bahwa... Akhirnya dia mengakui setelah, nih yang gue sebel itu adalah kita manusia ya jujur, kalau udah chaos tuh. Gue sebel banget, kenapa sih orang harus jujur ketika situasi itu udah baru, gue tuh gak happy sama lo gitu. Kenapa sih, kenapa gak pas lagi seneng gitu misalnya. Kok kayaknya aku gak happy sama kamu ya, gitu, kan enak tuh. Hah? Ngerti gak lo? Kan ganjil dong tak, lo, suasananya. Gak tahu ya, gue, karena ketika lo dalam situasi chaotic gitu tuh, semua ngomong kan akan gampang tuh. Berarti kan dan pakai ego ya. Iya, dan sebelum itu berarti lo nyimpen dong. Berarti lo sugarcoat dong. Iya. Ya gue gimana cara, walaupun itu susah sih. Kenapa ya? Kenapa pas kita lagi baik-baik aja terus enggak jujur. Iya, terus kayak kok aku misalnya kok akhir-akhir ini aku enggak happy sama kamu ya? Kenapa ya? Gitu kan enak tuh ya. Jadi ada dialog. Iya, ya, ada yang aneh gitu. Gue tuh kepingin banget kayak begitu. Kepingin banget gue kayak begitu. Nah rata-rata kalau lagi baik-baik diajak ngomong, ngamuk jadinya. Gitu. Sementara lo orangnya teduh-teduh aja sebenarnya. Enggak juga. Gue bukannya teduh-teduh aja sih. Tapi gue kayak... gue lebih banyak diem sih. Gitu. Maksudnya gimana tuh gitu. Maksudnya gimana. Dan gue akan ngulik jadinya gitu. Maksudnya gimana gitu. Nah, ya kenapa sih kita ngomongin ini? Gue lupa deh. Kenapa sih ya, kita ngomongin? Gara-gara ini lagu lu yang, gara-gara lagu lu yang itu yang jangan pilih aku. Iya gitu. Pokoknya jangan deh. Gitu. Enggak tahu kan itu tentang. Iya. Gara-gara jangan pilih aku. Coba pernah rewind deh. Rewind deh. Pernah apa enggak? Ada orang yang kayak gitu. Jadi oh iya. Benar-benar. Akhirnya kan kalau kayak gitu. Daripada lo nanti sebenarnya nggak happy sama gue terus nyari orang lain, gitu. Ya mendingan dari awal. Mendingan dari awal gue bilang udah deh jangan deh gitu. Ada orang lain ya, menarik ya. Mungkin karena gue baru kenal lo sesaat kali ya, tak ya. Katanya udah lama. Suka bohong deh kadang nggak. Kan gue kenal sama lo kan sesaat ya tak ya. Kan kapalan nang. Hah? Pesawat tuh. Waduh. Nggak kan gue baru kenal lo mungkin di pekerjaan aja udah gitu. Gua aja mau nonton lu nggak jadi ya speak aja sih ya, itu benar waktu gua bisa speak ada yang sakit demam ya istri gua udah itu kan takdir istri lu yang mau nonton gua bukan lu ya gua mau nemenin istri gua ngelihat idolanya udah iya gak gimana menurut gua kok nggak ada nggak tapi gua tuh masih belum kebayang
misalnya ada orang yang bersama lu, terus kayak, udah deh, gue gak happy nih. Karena waktu gue kerja sama lu aja, ya akhirnya lu di, apa ya, di ayom gitu. Timnya tuh di ayom sama lu gitu. Terus lu gak ngurusin urusan orang lain yang bukan urusan lu. Ya, karena buat gue... gue potong. Sama lu tuh maksudnya, ya udah orangnya gitu aja. Kalau gue kan ada kemungkinan orang tersinggung sama gue karena gue orang meledak-ledak. Iya memang. Iya kan? Nah maksud gue, dengan keteduhan lu bukannya itu yang dicari sama orang ya. Maksudnya, teduh aja. Gak usah roller coaster terus. Ah. Kalau misalnya teduh aja itu tidak, maksudnya kalau teduh aja itu menyenangkan, orang gak akan ada yang bungee jumping. Orang gak akan ada yang cari adrenalin. Cari adrenalin, roller coaster. Gak akan ada UFC, MMA. Gak ada, man. Yaudah. Pagi-pagi, halo, apa kabar? Iya dong, gak ada ininya. Ya dan gue, ya kan yang lo lihat dari gue kan luarnya doang. Lo kan gak tahu ntar kalau gue di rumah tuh kayak gimana. Kalau gue lagi sama orang itu gimana. Kalau gue lagi korslet, gimana kan gak ada yang tahu. Nah makanya itu, karena gue, kan gue bilang karena gue baru kenal deket sama, kenal lo sama lo sebentar kali ya. Jadi gue juga ngebayangin aja. Kayak emang Dikta teduh-teduh aja deh. Kenapa ya gitu? Gue selalu di kepala gue. Karena kan dia begini, relationship temen sama pasangan tuh beda, pasti sih. Gitu. Dan gue kalau ke temen tuh lebih, menurut gue ada moto, bukan moto, ya, apa prinsip juga, kedalaman, apa itu namanya? Ada pemikiran. Mm-hmm. Aduh, mana? Itu ini pewangi kali. Moto. Brand. Masuk dong. Jadi gue suka mikir kunci ketenangan hidup lo bermasyarakat dan bermanusia adalah satu, jangan so asik. Kedua, gak usah ikut campur urusan orang lain. Kalau lo tidak diminta untuk ngebantuin, udah itu aja. Yang sekarang kan menurut gue dua hal itu tuh malah justru lagi naik tuh. Iya. Bener gak? Iya. Iya gak? Gitu. Gue gak tahu kenapa, apa karena teknologi atau karena kemudahan teknologi untuk nge-reach someone tuh lebih gampang dan tanpa harus ketahuan, jadinya orang tuh jadi kayak so asik dan merasa seneng dekat. Ikut campur urusan lain. Rumah tangga orang, ya ikut campur sejuta orang gitu. Iya. Ngapain gitu maksud gue? Ya biarin aja gitu maksud gue. Lo mau, kalau gue, tapi kan kalau sama pasangan gue gak tahu gitu. Gue tipikal yang suka sharing. Terus gue tipikal yang suka ngobrol, gue suka cerita gue ngapain aja hari ini gitu. Gue tuh ngapain gini, gue tuh gini gitu. Tapi maksudnya kayak gini. Gue suka tuh cerita, suka banget gue cerita kayak gitu. Terus jeleknya gue adalah ketika ada gue dibohongin gitu, atau gue disakitin misalnya gitu. Gue sangat gampang memaafkan. Gue memaafkan itu menurut gue gak susah. Memaafkan itu gue, yaudah gue maafin deh, udah. Itu benar-benar maaf tuh benar-benar iya, beneran. Ya udah gitu. Enggak nyatet. Enggak. Nah, denger dulu. Gua memaafkan tuh gampang. Gampang banget. Ya udah, iya gua maafin deh. Ngelupain ya gua enggak bisa. Itu yang ternyata makin banyak. Lu pikir deh. Orang maafin tuh gampang, tapi kalau dia enggak lupa-lupa seumur hidupnya, enggak akan selesai itu. Orang bilang, "Iya, coba lebih maafkan." Tapi setelah gua pikir lagi, melupakan itu yang bahaya sebenarnya, yang nggak bisa ngelupain. Bener nggak? Iya sih. Lo nggak bisa ngelupain nih, walaupun lo udah maafin itu. Misalnya gini, misalnya lo, lo dibohongin deh misalnya gitu. Lo dibohongin sekali. Ya udah gue maafin deh. Udah dong. Tapi nggak lupa. Ketika dia ngelakuin sesuatu yang sebenarnya mungkin dia nggak bohong atau tiba-tiba lo jadi recall dia pernah bohong, lo berantakan lagi dong. Dikan, ih gue inget gitu. Iya dong, walaupun gue sudah maafin, tapi gue tuh ya masih ingat aja. Itu yang susah ternyata, Nang. Berarti kan intinya gue kadang-kadang susah ikhlas dong. Gitu. Nah jadi menurut gue, ya itu mungkin itu jeleknya gue kali ya gitu. Jadinya gue kayak Adit gitu, susah percaya sama orang. Ya gue sangat susah percaya sama orang jadinya. Gitu. Jadi lu dari awal masang tembok atau lu enggak, gua jalan gak dulu? Gue gak masang tembok. Gue karena gue nggak ngerasa gua itu. Gue los aja awalnya gitu.
loss aja, tapi sekali lo fakta nih sama gue, oh ya udah, gue bilang oh, oke okay, gitu. Dan sebenarnya itu nggak bisa diukur oh sekali dua kali enggak, ya tergantung kadar toleransi gitu. Guanya aja dan tergantung ini gimana nih ininya dia apa sih reasonnya dia ngapain kayak gitu. Dan solusi dari dianya apa gitu ya? Iya. Gitu. Tapi lu bikin lu pernah fucked up juga nggak? Lu pernah bikin masalah juga? Oh iya pernah, pernah. Ya gue di situasi itu ya pernah dan dan nggak kayaknya nggak sekali deh. Kayak contohnya di lagu Cinta Pada Waktunya. Cinta Pada Waktunya. Iya, Cinta Pada Waktunya. Gue cinta sama orang tapi lu salah waktu. Bukan. Justru, iya benar. Gue lagi sama orang, dia juga lagi sama orang. Ya udah gitu. Aduh, gitu. Cinta tuh gimana sih, Tak, menurut lu, Tak? Hah? Apakah cuma kembang api yang ada di dalam paru-paru? Enggak lah. Cinta itu justru menurut gue nih. Cinta itu ketika lo udah apa ya gimana ngomongnya, cinta itu adalah lo udah sama gini, pacaran awal tuh kan pasti spark dong, udah 20 tahun udah gitu dong. Dan menurut gue cinta itu lo gimana sih cara memaintain feeling lu, nggak perlu sama sih gitu, tapi lo tahu kontrol diri lo gitu. Ketika lo lagi nggak cinta atau lagi enak, lagi bosen, lo tetap bisa sama dia gitu, tanpa harus nyakitin dan lo aneh-aneh sama orang lain, itu baru. Dan buat gue nih cinta itu kalau lo misalnya nggak sama orang ini gitu, ya lu beda aja jadi orang, langsung berubah cara lo ngedik, beda cara lo ngunyah, beda cara lo ngupil, beda gitu menurut gue itu gitu. Terus gimana lo macam-macam sih, kompleks sih menurut gue. Orang kalau sampai ngomong cinta itu berarti itu udah wah gitu nih, bukan cuma suka-suka tenyum doang ya. Nah berarti kejadian itu pernah kejadian dong, Tak, di hidup lo? Oh pernah. Dan itu fucked up dong buat lo? Apa ketika gue ngomong cinta itu? Enggak, ketika lu cinta tidak pada waktunya. Ya karena tergantung perspektifnya siapa nih. Nah, kalau gitu gue mau nanya perspektif dulu nih, perspektif yang menuju ke sana. Mendingan selingkuh perasaan apa selingkuh badan? Mendingan selingkuh perasaan atau selingkuh badan? Iya, contoh. Mendingan. Iya. Mendingan. Itu satu kesatuan, Nang. Menarik. Bohong banget. Gimana? Bohong banget lo selingkuh badan gak selingkuh perasaan. Itu bohong, Nang. Karena apa ya? Lo selingkuh perasaan. Gitu. Ya lo pasti akan menujunya. Ya boleh. Oh, pasti iya. Lo otak lo akan menuju selingkuh badan. Gak mungkin lah. Gak mungkin. Gitar misalnya. Gitar. Gue main gitar nih. Yeah. Wah, ini gitar enak banget. Gue liat gitar lain. Lucu banget nih gitar. Itu udah selingkuh perasaan dong. Aduh, lucu banget. Gue pengen nyobain deh. Oke. Gue cobain, jreng. Udah selingkuh badan. Kalau misalnya gue pengen cobain ya, ah gak jadi ya. Gitu. Udah deh, gue suka aja tapi gak sampai badan gitu. Tapi ada juga yang... Gak ada, men. Kayak gitu. Tiba aja, gue kan gak tahu ya. Maksud gue tiba-tiba ada yang, wah, kobam nih, ngeus ah gitu. Selingkuh badan doang gitu. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada ya? Karena lo ketika lo kobam, sebelum lo kobam, lo tahu lo mau ngapain pasti. Ada, siapa deh semua di sini? Lo mau minum, mau mabok. Gue minum, mau mabok nih sama teman-teman gue misalnya. Udah, gue pengen senang-senang. Sama, gue minum mabok nih, gue penek. Gue minum mabok nih, gue pengen tidur lah, pengen nyari cewek. Lo tahu sebenarnya. Kayak misalnya gue... ketika gue minum atau lo minum gitu, ya lo tahu sebenarnya lo mau ngapain gitu. Sama kayak contoh si gitar tadi itu. Nggak mau ah gitu, nggak jadi deh, gue nggak berani, gue nyobain misalnya gitu. Tapi once ada kesempatan lo nyoba itu gitar atau ditawarin sama orang, lo mau nggak nyobain gitar? Lo ambil pasti, nggak mungkin. Karena udah lo ini, perasaan udah di sini, nggak mungkin lah. Itu satu kesatuan, selingkuh badan sama selingkuh perasaan, nggak mungkin. Karena lo akan ada rasa dulu, baru lo kepingin gerak. Gitu. Bener gak? Ya bener. Kalau dari penjelasan lu bener. Nah berarti faktanya adalah
kejadian di lagu itu, berarti lu sampai melakukan aksi, suatu aksi dong, gak cuma kayak lu sayang sama lu. Satu aksi. Dan itu fakta buat lu? Fakta buat gua, tapi ya gua happy juga gitu. Karena gua akhirnya, ih, gua nemu orang yang bikin gua ini nih gitu. Karena lagi bosen atau karena udah kayaknya sama yang sebelumnya udah nih nggak bisa diapa-apain lagi? Nggak ada karenanya sih, ya memang pas aja waktunya. Waktunya nggak tepat aja. Waktunya nggak tepat aja. Terus sekarang waktunya udah tepat belum, Tak? Udah lewat, Nang. Kok bisa lewat? Karena udah waktu lewat. Itu tepat. Ya kan waktu itu. Terus udah lewat sekarang, ya udah lo udah lewat waktu itu. Kan dia sendiri misalnya, kalau misalnya dia sendiri, lu sendiri? Ya nggak tahu, belum kan ya kan harus ketemu dulu, harus ini segala macam. Wah, anjir, keren banget asli. Keren. Terus kalau misalnya ini yang dia tak mau, dia tak mau itu cewek, dia tak mau ya biasa lah, gue misalnya gue naksir sama cewek, terus ceweknya jual mahal, gue chat kan biasa itu kayak gitu. Sibuk gak? Enggak, kenapa gitu. Ntar malam ini apa ke ini hilang. Hilang, tapi kan karena kita penasaran ya. Jadi gue tungguin. Bales. Sorry, handphone gue lobet. Oh, iya, terus gimana? Kita udah panjang hilang lagi. Ya udah itu. Pernah juga tuh dikit. Iya, pernah lah. Pernah banget. Udah, aduh, gua di batin gua tuh udah, dia tuh enggak mau gitu, cuma gua penasaran nih. Kenapa sih enggak mau gitu? Gua enggak ada niat jahat lo gitu. Gitu. Ini beda lagu jadinya ya, bukan ngeluh ya? Iya. Gimana sih lu? Lu enggak sadar kan tadi? Dari sadar, tadi tuh sadar, udah iya pasti sadar kan. Soalnya kan tingkat kesadaran lu tinggi lah. Sadar ya. Nah, maksud gua kenapa seorang lu bisa nungguin itu perempuan naksir, apa yang buat lu naksir? Ya kan gua manusia, gimana sih? Enggak, iya apa yang ngebuat lu naksir? Cantik dong, apa fisik? Bukan dong. Enggak dong. Ya lo kenapa naksir sama bini lo? Karena dia berbakat. Ya udah. Iya kan? Lo tunggu. Jadi lo naksir sama bini gue juga karena dia berbakat. Kan udah lama gue bilangnya. Gimana sih? Tau gitu, mendingan sama dia. Mending poliandri dia aja. Iya, mendingan gue malu kan. Iya, aduh, bagus. Poliandri anjing. Mana sih, gitu. Pernah ya, Tak? Jadi gue tuh, gue gak ngerti. Kenapa gak, maksud gue gini, kenapa lo mikir gue gak pernah? Gitu? Gue, salah gue nih. Dari gue nonton lo di, gue nonton di video klip. Biarkan aku menjaga tepung beras Rosman. Iya, iya. Gue ngelihat, lu tahu nggak ketika lu melihat sosok patung-patung Yunani? Jawa. Yunani. Singing dong. Apa? Yunani. Patung-patung Yunani gitu loh, ini bukan karena lu teman gue atau karena kita lagi ngobrol. Patung-patung Yunani yang inhuman. Nah, maksud gue tuh masih tidak menganggap lu tuh kayak ada kesulitan, ada perasaan-perasaan yang common people tuh rasain, Tak. Itu yang ngebuat gue bertanya. Itu gak boleh lo kayak gitu, Nang. Gak bisa. Gue kadang-kadang suka dapet pertanyaan, Dita, lo emang mungkin gak sih lo bakalan sama orang biasa? Lah, emang gue orang biasa? Apaan? Terus gue karena gue seniman, atau gue karena gue musisi, karena gue main film, gue jadi bukan orang biasa gitu. Gue orang yang tidak biasa. Enggak kali. Sama aja, emang kenapa sih? Gitu. Gue kadang-kadang suka kayak, kenapa sih lo gitu, ngecap-ngecap orang gitu, kayak lu nih misalnya, itu ini, karena gue nyanyi ada di video klip gitu, enggak gitu. Karena lu ganteng banget, Tak, di video klip itu, gue gak bohong, lu ganteng banget, Tak. Ay, lo, gue ngaceng nih, liat nih. Nyampe sini. Enggak, tapi bener, Tak, makanya gue bilang. Tripang. Jadi panjang cuma gini. Rusak cincin kamu ini, Nang. Ya kagak, Tak, kuat ini. Nah, maksud gue, itu kayak gue tuh selalu merasa mungkin karena yang balik lagi yang waktu itu kita bahas di Bajo ya. Di mana sih kita? Kok di Bajo? Di mana sih kita waktu itu syuting? Lombok. Lu kan melarang gue untuk ya udah lu jangan kayak gitu untuk tidak minder gitu.
Ya emang jangan. Nah tapi kan gue ada tuh mindernya. Jadi begitu gue ngeliat ada orang kayak, wah anjir ganteng banget gitu, gue ngerasa bahwa, oh ya lu tidak merasakan pengalaman, walaupun orang berbeda-beda ya, pengalaman pada ya, umumnya. Gini, gimana? Menurut gue, lu tuh mindernya lu itu bukan minder, aduh gitu. Kalau menurut gue nih ya, lu minder, lu nge-build minder lu itu untuk nge-boost diri lu supaya ngerasa secure. Kalau menurut gue ya, aduh. Misalnya nih lo ngeliat Mas Darto, Mas Darto ganteng banget nih, gila nih ini. Kalau yang itu boleh lo aja gak sambil? Enggak, misalnya Mas Darto ganteng banget nih gitu. Kalau lo kayaknya lebih kayak, kayaknya ya gue kayak, jadi kalau misalnya gue melakukan sesuatu yang keren, salah gitu, atau keren, win-win solution buat lo. Ketika lo melakukan sesuatu yang gak oke, ah namanya juga gue kan gini, kalau Mas Darto kan ini gitu. Tapi ketika kalau ngelakuin oke, okay, wih gila emang gak cuma Mas Darto, gue juga bisa kayak gitu. Secure kan? Iya gak? Mungkin gak mungkin kayak gitu? Mungkin kan gitu. Mungkin di alam bawah sadar lo kayak gitu. Iya. Bedanya sama orang yang minder yang benar-benar kayak, aku mau gitu. Gue dulu gitu soalnya. Mungkin gitu. Berevolusi jadi yang lebih bilang. Mungkin. Karena bisa jadi minder sama down to earth tuh kan agak beda tuh. Maksudnya agak mirip tuh. Beti-beti ya, kan? Orang yang down to earth tuh sebenarnya menurut gue itu booster buat dia supaya dia bisa lebih. Kenapa orang udah down to earth aja, down to earth. Karena menurut gue orang yang rendah hati, orang yang kalem gitu, itu energi buat ngeboost dia jauh lebih majunya tuh lebih gede menurut gue. Gitu. Dibanding orang yang, lo tau gak gitu. Kepake terus, ngerti gak lo? Kayak bensin lo tuh kepake mulu, tapi kalau orang nyantai, tuh tau gedor gitu. Menurut gue gitu. Jadi lu adalah manusia biasa yang ya udah sama-sama orang, cuman gue kebetulan bisa nyanyi, bisa main musik. Terus gue mau ngomongin skill lu, gue ngomongin lu ganteng, Pak. Siapa bilang gue ganteng? Gue barusan. Nang, lo parah lo, Nang. Lah, sekarang gini nih, kita buka kolom komen. Yang bilang menurut lu Dikta jelek. Banyak, sumpah. Gue gak bohong, sumpah. Banyak, dan gue ngerasa, aduh, ini orang pas, gombal. Sumpah, gue tuh biasa aja gue ngerasanya. Biasa aja gue. Beneran, Nang. Iya, oke. Okay. Tapi gue bersyukur, maksud gue. Yaudah, gue masih punya mata, punya hidung, punya bibir pecah-pecah. Walaupun ya, ini lagi pecah-pecah nih. Kenapa, Nang? Ya, mungkin karena lu udah gak ada budget buat bayar karyawan, jadi pecah-pecah. Itu kan lagu dong, Balenggang. Pecah-pecah. Ya gitu, jadi maksud gue, ya udah lu syukur. Kayaknya kita pernah ngobrol deh, orang yang suka ngatain fisik orang, atau yang suka bahas fisik orang, atau yang suka nge-bully fisik orang, atau apa segala macem, menurut gue tolol, men. Karena lo dilahirkan dan dibentuk, ya dari lahir begitu, lo mau ngapain. Terus lo, itu menurut gue yang bikin orang-orang jadi, oh prasi lah, inilah itu. Menurut gue, ya udah gitu, ya udah lo mau ngapain gitu. Kalau bentuk fisik lo kayak gitu, ya mau ngapain gitu. Dan yang di, menurut gue, yang dicakepin itu bukan fisiknya malah. Dalam isinya lo, dicakepin, ginjal lo. Empedu lo, limpa, jalur vena. Iya. Usus 12 jari lo dicakepin. Iya kan? Usus 12 jari kalau ditambahin satu lagi jadi tuan 13 jari kan? Aduh. 12 jari itu jari siapa? Benar, kenapa dibilang usus 12 gua jari? Gua enggak tahu, hitungannya kali tak. Gua enggak tahu gua. Salah itu berarti. Ya coba. Pendek dong kalau ini 10 tambah 2 coba. Ya kan ngitungnya kayak gini dong, ini jari lu nih gue patahin nih, tak, gitu gue susun. Oh jadi gini, emang iya? Tapi masalahnya jari apa? Kalau jari Michael Jordan? Ah iya bang. Panjang banget dong, sampai sini dong. Iya benar, makanya jarinya dorang enggak. Ini. Apalagi kalau JPEG-nya kecil. Nah, itu lagu soal lu tuh manusia biasa juga pernah di... Iya, pokoknya ini sama aja gue sama lu semua tuh sama. Sama aja, beneran sama aja. Iya. Iya, gue karena ngobrol banyak sama lo, akhirnya gue juga mulai bisa terbiasa bahwa lo tuh, ya lo biasa aja. Ini sama aja, biasa aja. Iya, gimana ta? Gue nonton lo di TV, gue nonton lo, terus gue bisa ngobrol sama lo. Adalah starstruck-nya. Lo masa gak pernah starstruck? Kan lo duluan di TV, Nang. Ih, ya enggak lah, video klip lo duluan lah. Gue bosan ngulangin tapi gak pakai omongan. Oh iya. Lo duluan dong, video klip
Enggak, gue dulu pernah di Playboy kabel tau. Aku? Sumpah. Iya. Anjir, sumpah. Jadi Playboy-nya. Enggak, gue jadi korban. Sumpah, Nang. Gue jadi korban, Nang. Gue cari video. Cari aja, gue juga. Nama lu siapa? Nama lu siapa? Ya Dita. Oh gitu. Dita. Iya kok gak salah Dita. Kan namanya suka diganti-ganti tau. Enggak, Dita gue inget kok. Gue inget banget. Playboy kabel. Playboy kabel, Nang. Gue gak masuk. Keren ya? Keren, men. Berarti lu manusia biasa itu? Iya. Oke. Okay. Lu pernah ditolak cewek, lu pernah bikin chaos sama pasangan lu. Lu juga pernah bikin chaos gak sama teman lu sendiri? Maksudnya? Iya, maksudnya lu pernah bikin sesuatu yang bikin orang sekalibernya itu teman pergi dari lu. Karena kalau lu kan kayaknya Pernah juga... kayaknya. Pernah. Mm-hmm. Jadi sebenarnya bukan ya ribut aja. Oke. Okay. Ribut okay. aja gitu. Dan... gue tuh percaya lo makin tua, lo kan makin selektif tuh, iya dong. Yeah. Kenapa? Kayaknya gue baru tahu deh kenapa orang tua tuh selalu bilang nikah tuh jangan tua-tua, nikah jangan. Mungkin ketika kita umur 26, 25, kita nggak terlalu banyak opsi gitu, ngerti nggak? Tapi ketika umur misalnya segua nih, udah orang gue udah tahu ini segala macamnya, dia kayak ngeliat orang tuh, iya gitu. Ya sama kayak temen. Ya mungkin temen lo dulu ketika lo umur 15, 16, 17 sampai 20 lo toleransi lo sama temen ya udahlah gitu. Yeah, udahlah. Yeah. Ya udah deh, udah. Tapi lama-lama makin lo tua terus tingkat toleransi lo sudah menurun dan lo antara udah menurun sama lo udah bisa ngelihat oh nih orang sebenarnya aslinya tuh begini gitu. Kayaknya udah enggak bisa nih gitu. Gitu. Ya, udah. Gitu. Karena lo tadi mudah memaafkan itu ya, dan juga lo tapi gak mudah melupakannya. Gua, jadi kayak lo udah ngerilis aja udah hubungan ya gitu, itu. Ya udah, gua ya udah deh gitu. Lo gue maafin, udah tapi gue kayaknya gak sini. Dan kadang-kadang gue menghitung. Gitu. Kadang-kadang gue menghitung, ah ini udah 2, ah ini udah 3, ah oke. Okay. Gitu. Karena ketika sesuatu yang dilakukan secara repetisi, berarti itu udah habit. Udah gak dan itu pun berlaku di gue gitu. Ketika gue udah, wah ini... gue udah ngaco nih gitu, ya udah gitu. Gue ngomong begini, gue balikin ke gue juga ya, maksudnya nggak mesti gue yang ini, enggak. Gue pun bisa jahat juga, gue pun bisa hancur, bisa jelek juga gitu. Dan, nah, tapi kan ini konteksnya kita lagi misalnya lagi ngomongin orang. Gitu. Iya. Oke. Terus yang ke lagu selanjutnya ada dua lagi berarti yang belum dibahas, yang gue lupa. Kan tunggu aku udah, tunggu aku tuh tunggu yang aku. Tunggu gue deh, lo itu belum. Jadi gue bikin itu karena ya itu cita gue juga sih. Jadi si cewek itu nggak pede sama gue karena gue dianggap tidak berpenghasilan baik gitu. Ah nanti gimana kalau aku gini dan gue tuh orangnya seneng kalau digituin gitu misalnya. Oke gitu, nggak apa-apa, tunggu ya gitu, lu jangan kemana-mana lu. Ntar gue cari duit yang banyak gitu, gue kawinin lo gitu. Terus ya udah, makanya judul tunggu aku di sana jangan kemana-mana gitu. Gue kan datang bawa uang segudang gitu. Iya aku mau karena uang. Menurut gue cewek matre itu ya realistis, dia mereka tuh bukan matre tau. Iya gue setuju sih, mereka tuh nggak matre. Iya mereka mikirin hidupnya gimana nih kalau gue hidupnya kayak gini. Iya gitu sih. Iya dong gitu. Iya beberapa lah yang keterlaluan. Yang buka, ya kalau keterlaluan ya kita bisa lihat lah kalau yang itu. Cuman kalau yang realistis-realistis sih gue mesti masuk akal ya udah lah gitu. Toh nantinya kalau memang dia kelihatan kok maksudnya yang dia beneran cinta sama kita tapi dia concern ke masa depannya dia sama yang dia pengen duitnya aja tapi enggak into kita ya kelihatan kok berasa juga kan gitunya gitu. Kecium juga dari parfumnya kan. Hah? Gimana maksudnya? Iya nanti ya offer ya. Iya. Kalau baunya tuh udah wanginya udah yang Oke. Berarti kalau tunggu aku lo ini bahkan Dita juga pernah diragukan orang karena kapasitasnya sebagai seorang. Diremehkan gitu kayak. Iya. Tunggu ntar gue bawa duit nih. Latihan aja. Dia masih nunggu nggak? Ya enggak lah. Enggak. Ya itu. Itu tuh kayak ungkapan gue pada saat itu aja gitu gue jadi lagu gitu. Tunggu aku. Terus yang itu berapa? 5 nih sekarang yang 5. Kan cinta tak pada waktunya udah. Cinta tak pada waktunya. Jangan pilih aku, jangan harusnya pilih bersama, aku, ya harusnya bareng. Terus tunggu aku. Yang terakhir nih, lagunya bokap gue. Ini lagu bokap gue gagal di sekolah.
judulnya. Dia visioner emang. Dia tahu anaknya bakal gagal di sekolah. Wah. Yang bener loh. Iya. Maksudnya? Enggak, dia itu kan lagunya dia dulu. Zaman dulu. Oh iya. Kan gagal di sekolah. Dulu sebelum bokap meninggal, Uta emang bilang, "Pap, mau remake lagu-lagunya papa dong," gitu. "Ya boleh, boleh, boleh. Yang gagal di sekolah ini gue suka nih." Gitu. Akhirnya ya udah, karena waktu itu pas mau rekaman kan bokap gue sakit, terus meninggal. Gitu, gue sempet setahun kayak gue gak ke studio. Jadi studio tuh gue tinggalin di posisi ketika gue lagi setting buat rekaman sama bokap gue. Jadi gue setiap lewat studio tuh gue kayak ngindar-ngindar gitu. Oh, kan. Ya pasti lah. Gitu, akhirnya gue pas udah rekaman lagi ya udah, dijadiin lah gagal di sekolah ini. Gitu. Oh mana kita emang. Gue aja seneng itu ke cara lu ngobrol sama emak lu. Oh iya, sama gue iya. Gue seneng banget. Seneng gue. Ada orang yang gitu ke emaknya, ke ibunya tuh. Buat gue tuh ini banget sih, kayak kena gue. Gitu. Gue suka bilang sama temen gue, ini cewek ya. Kalau dia bisa toleransi sama hancurnya gue atau jeleknya gue, wah bahagia dia. Karena dia, lo sama keluarga gue tuh udah gak akan ada masalah gitu. Emak gue gak akan ada masalah, dia sama adik-adik gue sama kakak gue gak bakal ada masalah gitu. Cuman ya, guanya ternyata masalahnya. Jimun masalah? Lo sama cewek-cewek? Oh, gitu. Cewek-cewek mana ya kalau boleh tau? Anda tuh gak bisa hipnotize. Saya ya gak bisa kan. Jimun tuh friendly. Ntar lo kalau rumah gue, lo liat ya. Pasti yang didatengin lo dulu ditabrak jebuk. Gitu. Terus disundul-sundul. Baru orang lain judit-judit gitu. Dia buru pitak lagi. Iya, gue liat. Nemu kalah jengking. Pantesan loh. Jadi waktu itu, kan ada yang bilang jamur-jamur. Bukan, gue tahu loh jamur. Dia tuh gak pernah jamuran. Kayaknya dia ngejar kalah jengking itu, terus grosok-grosok. Ya kan segede tupperware gitu tuh dia tuh. Mungkin serot. Nah, soalnya meja tamu gue jatuh. Gue bilang, kenapa nih gue angkat? Oh, karena itu kayaknya. Ada kalah jengking di rumah tak? Ada segede gini. Gak tahu kalah jengking, apa sih namanya dibilangnya tuh. Bentuk apa? Iya, apa itu namanya Om? Tau gak Om? Ada capitnya juga. Kepiting. Terus kayak gitulah. Lobster. Forklift. Lobster. Apa ada capitnya? Iya beneran tapi itu iya. Itu kayaknya gara-gara kejar itu dia mau menyelamatkan gua kayaknya. Walaupun gua di lantai 2. Hah? Nyantik kereta. Kambing. Nyantik kambing. Waduh. Enggak, gue gak percaya kayak gitu-gituan. Oke, lu gak percaya mistikal ya? Enggak. Oke, bagus. Berarti lu ada 5 lagu yang... 6! Iya, satu lagi apa? Iya. Itu gagal di sekolah. Lah kan, enggak dong, gagal di sekolah lagu kan kelima. Kan harusnya bersama. Harusnya bersama. Dia tak mau. Jangan pilih aku. Tunggu aku. Dia tak mau. Tunggu aku. Tunggu aku. Cinta tak pada waktunya. Oh iya. Gagal di sekolah. Gagal di sekolah, lagu bokap lu, dan itu juga spesial buat lu. Di era zaman sekarang nih, lu kan kalau gue lihat juga pikiran lu juga cukup apa ya, manner sangat-sangat klasik gitu ya. Lu punya manner, lu punya bagaimana cara nge-treat orang, lu ngasih ruang buat orang. Sebenarnya kan kalau orang zaman sekarang kebanyakan yang gue tahu, kan gue bisa salah ya, isinya gue siapa mau gue abis kuat. Nah terus, apa yang bikin lu narik nafas panjang, tiga hal yang bikin lu narik nafas panjang banget ngeliat sekitar lu sekarang? Ah yalah, kayak gitu. Ini manusia nih. Iya. Yeah. Lo gak ada, ya itu tadi, maksudnya hubungan lo ke manusia lain itu, menurut gue makin sekarang tuh makin kesini ya, orang tuh makin nggak peduli gitu sama sama orang lain gitu. Nggak peduli tuh kayak bukannya lo mau ikut campur urusan, enggak gitu. Maksudnya manner tuh menurut gue, manner tuh nomor satu sih. Lo mau secantik apapun, mau se oke apapun gitu, tapi kalau manner lo nol sih, wah rontok sih. Nah sekarang tuh menurut gue sekarang manner itu agak jauh downgrade sih, menurut gue ya gitu. Jadi kita aja diajarin kok dulu ya, maksudnya gue aja kalau gue nggak suka sama orang, atau misalnya gue diajarin ketika kamu nggak suka sama orang, ada banyak opsi kan gitu.
sejauh mana orang itu mengganggu kita, atau dia misalnya ada yang bilang ke gue, misalnya ada orang, Dita gue suka deh sama lo gitu, misalnya, atau gue ini deh sama lo gitu, kan ada opsi banyak gitu, mungkin gue bisa aja kayak apaan sih lo gitu, nanti gitu kan, tapi kan menurut gue akan lebih enak kalau thank you, tapi kayaknya kita ini tahu enakan temen-temen kali gitu. Maksud gue dibikin happy semua gitu kan enak ya, ngerti nggak maksud gue? Nah sekarang tuh gue nggak ngerti kenapa, apa emang zamannya udah yang gue orangnya direct, maksudnya gue kalau nggak suka gue ngomong nggak suka, kalau misalnya ini gue bilang gitu, gue marah ya, gue nggak suka nih kalau kayak gini caranya nih gini, tapi at some point gue punya kontrol diri untuk tidak melakukan itu gitu. Nah kontrol itu kayaknya sekarang udah agak dilupakan kayaknya nih. Kontrol, oke benar. Gitu kan, maksudnya toleransi lo sama manusia tuh udah turun banget. Iya gitu, apa-apa di digitalize gitu, di apa-apa di social media kan gitu, apa-apa di iniin, apa-apa bergantung sama itu. Lo gak temenan sama orang di Instagram, sekarang artinya sudah tidak temenan di dunia nyata. Lo enggak, maksud gue. Gak apa-apa lo, emang kenapa sih? Kalau lo gak temenan di Instagram, ya kalau ngobrol mah ngobrol aja kali gitu. Lo misalnya unfollow orang, karena lo gak pernah ngobrol di situ. Ya udah. Tapi kan lo biasanya punya nomor teleponnya, berarti lo udah personal kan? Iya, maksud gue. Lo kenapa unfollow gue gini? Ya gak apa-apa, karena kita gak pernah ngobrol aja udah. Iya dong gitu. Maksud gue, sedih aja gue sekarang sosial media tuh udah jadi patokan moral dan tolak ukur orang ke orang lain gitu. Tanpa harus ketemu dialog dulu langsung. Gitu. Itu paling gede? Ada dua lagi gak? Dua lagi, apa ya? Enggak sih, concern gue ke lebih ke manner sama ke nyonya. Hai ya menir, itu belum sampai sekarang belum kelar loh kasusnya. Ada kasus apa? Menir.